teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Tata Channel. Nah teman-teman, kali ini Bunda Tata mau memasak telur dadar. Dadar telur. Nah ini bahan-bahannya, ada 6 butir telur yang sudah Bunda Tata pecah. Terus ada daun bawang merah. Terus ada merica bubuk dan garam. Nah teman-teman, sebelum menyaksikan Bunda memasak dada telur, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nah masukkan merica bubuk sama garamnya. Terus daun bawang merah, terus kocok ya, aduk-aduk. Sampai merata ke merica bubuknya sama garamnya tadi. Siapkan wajan, terus dikasih minyak secukupnya. Tunggu sampai panas ya teman-teman. Tunggu sampai panas. Nah, ini sudah ada minyaknya nih. Lalu masukkan telurnya. Karena Bunda Tata suka agak kering, jadi ini nanti telurnya Bunda Tata goreng agak kelamaan, agak coklat-coklat gitu ya teman-teman. Balik. Nah, bagus kan? Enggak lengket kan? Kalau mau masukin telurnya itu dipanasin yang benar-benar panas wajannya ya, biar enggak lengket ya.
teman-teman, Bunda Tata kalau majikan Bunda Tata nggak di rumah, jadi Bunda Tata males masak. Jadi Bunda Tata cuma makan nasi sama telur digoreng begini, terus di kasih sambal, mantep. Terus dibalik lagi teman-teman, wajahnya mau mencolot nih. Agak gosong sedikit, enak. Lalu ini sudah matang ya teman-teman, kita matikan kompornya. Sudah matang dah, selamat mencoba ya teman-teman. Nah teman-teman, telur dadarnya Bunda Tata sudah matang, selamat mencoba ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Super, super simple, teman-teman.